Jumat pagi, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi kembali merilis video yang memperlihatkan kondisi kesehatannya. Ibu tujuh anak itu memastikan kondisinya lebih baik pasca menjalani isolasi. Chai Chui Mi juga dapat menyiapkan sarapan untuk dirinya dan tiga anggota keluarganya yang juga terkonfirmasi positif. Chai Chui Mi pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk tenaga kesehatan yang telah bekerja keras selama pandemi COVID-19. Kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang, rekan-rekan serta saudaraku dimanapun berada, saat ini saya kondisi semakin baik, jadi jangan khawatir. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang dan rekan-rekan dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan ucapan serta doa kepada saya dan keluarga agar cepat sembuh. Dengan doa yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga juga diberi kesehatan yang baik, keluarga yang bahagia dan sukses selalu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Abdul Aziz yang sudah mengirimkan tim medisnya untuk memeriksakan suhu saya dan keluarga serta tensi saya.